So yep. Sekarang kita nak invite pelajar AF yang baru tersingkir daripada AF Ahad lepas. Yep. Ziha. Ziha Rudin. Come. Hi. Ah, I tadi masa tengah siap-siap tadi dia lalu. Cakap, apa yang Ana Samsudin buat kat sini? Betul. Resi ada lah iras. Dia punya iras dia memang exactly. Ana Samsudin betul. Dia tengok dia punya senyum. Mata. Senyum balik. Alah mula dia. Sama. Rumah ada ketak dekat tak ada apa tu related tu Yana? Tak ada. Baik kau check balik. Pipi pun sama. Baik kau check balik dengan Yana, tanya dia. Yana, betul tak dulu kita mungkin mak ada tertinggal aku kat tangga surau ke mana? Baik check balik. Tak ada. Tapi memang betul tak ada sedara ke tidak. Okey, back to gossip Nabil. Back to the story lah. Selepas disingkir ni barulah keluar macam-macam orang kata cerita pasal dalam diary lah, itulah inilah. Biasalah. Okey Nabil, you troll? Apa soalan dia tadi? Tak ada, orang cakap bila masa dalam diary tu banyak cerita tentang Ziha sendiri menyebabkan orang ramai macam pedih mata. Ada juga surat cinta yang you bagi dekat pelajar yang dalam dari. You yang bagi. Sekarang nak SMS. Tapi tak ada handphone kan dalam. Tak ada. Dia memang back to old school. Old school. Ada surat. Adakah? Hantar surat? Tak ada sebenarnya. Okay. Kita buat satu, kita setiap minggu kita akan dapat lyrics dengan kertas. Dalam lyrics tu kita nak kena fahamkan cerita. Jadi untuk fahamkan cerita, kita bawa diri kita dalam cerita tu. Okey, Ziha kuat berangan suka kat seseorang. Tapi tak pernah dapat. So itulah yang dikatakan menulis surat tu macam bercinta. Itu aja. Maknanya tak adalah yang tak adalah macam dia buat tu pasal dia suka siapa-siapa dekat dalam. Tapi memang tak ada suka siapa-siapa dekat dalam tu. Firman ke siapa-siapa tak ada. Tak. Suka sebab dia dengan Twitter ni apa dia cakap. Kita tengok juga Twitter. Yes, Ziha gedik ke sikit. Aduh weh. Apa? Korang ni tweet apa lah sikit. Apa ni? Ziha AF tersingkir, tak apa. David Teo menanti. Kacang. Kita makan kacang. Kenapa? Tak, pasal saya pernah tengok satu episod ni. Sebelum Ziha nyanyi, David Teo ada buat something. Dia cakap, muka macam Yana Samsudin. Burung dah pergi. Akan digantikan dengan yang burung ini, dia cakap. Yang baru. Burung yang baru. Dia sama kan Ziha dengan burung? Memang bela burung lah. Tak bela burung. Tak, mungkin nama manja Yana dulu, burung. Tak, jangan cerita pasal burung lagi, please. Okey, sebelum kita ke David Teo ni semua, kita nak tanya. Ni bila dia orang tweet cakap, happy pula bila awak tersingkir, betul cakap awak menggedik dekat dalam tu. Apa komen awak bila orang tweet benda-benda macam ni? Ziha tak kisah pun sebab apa yang diorang lihat daripada apa yang diorang fikirkan. Dan apa yang Ziha nak cakap, terpulanglah. Ramai yang bercakap tu tak kenal siapa dia sebenarnya. Diorang main cakap based on apa yang diorang judge dekat diary, dekat konsert. Kita macam dah quite lari kan sebenarnya dengan benda-benda ni. Benda mungkin pasal ni tengok setiap kali you punya klip keluar adalah scene-scene you yang asyik ni. Ni macam ni you cekik diri you sendiri, kenapa? Itu bukan cekik. Bukan. Dia cakap apa? You kuat menangis. Okey, itu macam ni. Masa yang nangis tu pasal lagu yang Aisyah, dia tak pernah dengar lagu tu. Serius memang tak pernah dengar. Jadi untuk kita nak catch up benda lagu yang tak pernah dengar macam dengan melodi, dengan nak hafal lirik dia, memang tak akan pergi. So bila part tercipta mesti dia akan flag kat situ. Note akan lari. So dia macam pressure. Buat. Pressure betul. Dan nak itu rehearsal, nak full dress rehearsal untuk konsert esoknya. Aduh. Tu yang macam, esok dah nak buat ni macam mana ni. Yelah, stress lah kan. Been there, done that. Yelah, faham lah. Kan, you pun lawak you. Reality punya program, kita tahulah. Nak kena cepat kejar masa. Ya, faham. Stress kita kat dalam tu, Tuhan je lah. Korang yang menonton tu tak faham dengan apa yang kita pikul. Kita pikul betul. Bukan tanggungjawab and everything. Okay, kita nak walai wapis tapi kita nak apa tadi? Tak, kita nak tanya. Okay, Ziha. Lepas dah tersingkir ni, orang kata tak ada rezeki dekat dalam AF. Yeah. Tak apalah. Tapi awak bertahan selama berapa minggu? 5? 6. 6 minggu. Dah separuh dah. Dah separuh jalan dah. So, bila dah tersingkir ni, so apa future plan you dekat luar? Okay, Ziha akan teruskan dengan nyanyian. Dalam masa sama, Ziha nak menari. Sebab Ziha memang minat menari. Memang minat menari? Nyanyian ni dalam kira tak sangka. Lebih kepada menari. Bila dapat untuk nyanyi ni, ada juga aku boleh nyanyi. Teruskan je lah. Dah lalang dia dalam bidang seni. So kalau boleh, semua je nak try. Ziha memang sebelum ni memang menari lah ke? Ya, menari Zapin dekat masa kecil. Memang dari kecil. Oh, yang
Ah, ya. Yeah. Ya, yeah, oh, betul. Sama kan? Sama. Jom buat sama-sama. Okey, langsung mungkin daripada Ziha sendiri kepada okay. mereka yang dah yang memang menyokong. Yang sokong Ziha. Sampai ke 6 minggu ni. Ha. Okey, pada yang terakhir sekali Ziha akan cakap, terima kasih kepada semua yang mengundi, yang sokong Ziha selama Ziha berada di Akademi 6 minggu. Mm-mm. Dan teruskan menyokong Ziha, dan Ziha nak sedikit apa orang kata, bagi penjelasan dan juga apa kita nak cakap nak kalau dia nak suggest kat kita? Pendapat. Dia okay. nak bagi pendapat, cadangan nak untuk Ziha, dia sentiasa terima, betul. Okey. Terima kasih banyak Ziha. Yes. Dan sebelum kita commercial break, kita nak untuk pembelian tiket tiket pro. Boleh layari www.tiketpro.com.my ataupun telefon di 0378-07999 untuk pengalaman eksklusif bertaraf VIP di pentas AF 2014. Separuh akhir dan juga akhir. Itu dia. Okey, jadi jangan lupa untuk dapatkan tiket anda. Call now. Pergi layari laman web yang diberikan tadi. Jadi terima kasih banyak Ziha. Terima good luck for your future. Thank you. Semoga berjaya dalam sebentar nanti bersama dengan Cik Taran Zain Saidi. Yep, yes. Selepas ini thank dalam Malatalk. Thank you, Kak.